Una vez. Una mujer. Pengungkapan narkotika jenis ekstasi sebanyak 20 ribu butir. Ini kronologisnya berawal dari informasi masyarakat tentang peredaran narkotika internasional dari Malaysia ke Indonesia di wilayah perairan Batam. Kemudian setelah melakukan observasi di lapangan, tim dari Polda Kepri, di narkoba Polda Kepri, pada tanggal 18 November 2020, sekitar pukul 18.00, mengamankan satu orang laki-laki dengan inisial AK alias K. Pada saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan, diketemukan pil atau tablet berwarna biru dan pink yang diduga jenis narkotika jenis ekstasi sebanyak 20 ribu butir. Ini TKP-nya di halaman depan rumah nomor 59 Tanjung Uma di Kecamatan Lubu Baja, Kota Batam. Dari keterangan tersangka, barang bukti tersebut berasal dari Malaysia dan sampai saat ini tim dari Dinarkoba Polda Kepri terus melakukan pendalangan dan pengembangan. Diharapkan ini akan bisa membuka jaringannya sehingga kita bisa mengungkap lebih banyak lagi barang bukti dan tersangka. Sesuai dengan informasi yang didapat, ini akan diedarkan di samping di Kepri sendiri, juga akan didistribusikan ke tempat-tempat lain. Namun demikian, ini perlu pendalaman dan kita akan menunggu hasil penyidikan selanjutnya. Jadi demikian press conference yang bisa saya sampaikan pada kesempatan siang hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tukang pikulnya cocok. Dia sama sekali tidak menerima apapun, dia hanya membantu temannya. Artinya dia kita jerat dengan pasal apa, Pak? Tetap sama? Pasal, tetap sama, karena dia tetap narkoba. Dan dia sudah dewasa, bukan lagi anak-anak. Siap. Gitu ya. Siap, Pak. Ada lagi? Siap, Pak. Berarti barang bukti, Pak, selain narkoba, Pak, berarti ada mobil dong? Mobil itu bukan anggota kita, yang kita yang mau ada kamper ini, mobil ini. Di parkiran pelabuhan itu, mobil kita. Dia ngantar ke mobil itu. Nah, gitu. Terima kasih Anda telah menonton informasi dari Warta Kepri. Jika Anda tertarik, silakan subscribe, like, comment, and share.